Boleh live gak? Live? Ini aku lagi live. Boleh, aman ya? Boleh, tapi kan kita di outdoor. Gak apa dong. Aman ya? Iya. Asal jangan di indoor. Oke. Kalau dulu bisa ya. Kalau dulu bisa. Ayo deh. Apa? Assalamualaikum. Bersalat ya? Buat dulu. Baru mulai live nya. Baru ambil sholat. Ambil sholat. Oke. 10-15 menit lagi deh. Habis itu ya? Habis itu ya baru ya? Aku gak mau kesitu lah. 15 menit ini bener dari sekarang. Tadi itu Mas Mono udah pergi dia. Dia jalan. Hai. Hai malam, malam semuanya. Malam. Kamu biarin kaku juga dong, kamu mah benar-benar ya. Nih di samping ada lagi live juga. Aku live nih IG-nya dong. Yang nonton 2000 orang. Kok kalah gua sama dia? Hah? Kok kalah ya? Coba lihat. Oh iya, jangan ditutupin kamu, aku memang ziriknya luar biasa. Aku enggak nutupin, cuma nutupin ini tangan kamu. Enggak, ya. Tuh. Aku kan kepengin tampil juga. Hai. Aku 10.000 yang nonton, nah kamu cuma 100. Aku cuma segini ya nontonnya. Bisa gitu ya. Hai hai semuanya, waalaikumsalam. Aku sekarang lagi ada di Kopi Brew. Kopi Brew lagi ngecek situasi yang ada di sini. Aku mau lihat sama kalian ya, gimana situasi terkini di Kopi Brew. Apa signal? Makanannya jalanin ya, dalam kemana ya? Dalam. Oke. Pak D tuh, Pak D berarti aku dulu sinetronku seleb pandingannya Pak D dari Medan tuh. Ya salam buat semuanya yang ada di sini. Assalamualaikum. Bali Om Atuk, oh dari Bali nih, ini dari Bali juga nih. Tuh kita Timadudin dari Bali. Kopi Brew kapan ada di Bandung? Belum tahu, doain ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa buka di sana. Karena Bandung ini kan pusat kuliner, jadi agak sedikit minder kalau kita buka di Bandung. Karena di Bandung itu kan ya, dari mulai bakso. Nanti Kopi Brew buka di Cikole. Cikole. Iya. Amin. 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 Sudah tepat. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Doain, doain, doain. Itu. Ya hai, hai semua. Pak D, kapan ke Medan? Nanti ini sama Indra Bukman kita mau ke Medan. Udah ada live akustik kak? Belum ada karena masih masa PPKM ya, jadi belum ada akustik di sini. Apaan sih? Mencintaimu, aku nyaman. Kau. Jadul. Ini tahun berapa sih lagu? Lagu kemarin saya tentin. Oh, tahu lah Ipan Seventeen. Oh, Ipan Seventeen. Oh, itu lagunya Ipan Seventeen. Tapi kalau di nyanyiin sama Ageng Kiwi, jadi kesannya tuh kayak keroncong zaman 60 ya, tahun 60-an gitu. Masya Allah. Ya. Kita lagi di tempatnya berapa? Ya, alhamdulillah sekarang di Kopi Brew lagi rame, Tapi sebentar lagi mau tutup karena kita bukanya boleh sampai jam 9 malam doang. Abis itu harus tutup, nanti ada Sapo PP. Apa kabar Indra Mayu gitu. Belum nonton? Hah? Kapan ya? Berbaris. Halo Mas Agung. Udah, media gitu Mas, direkam apa gimana? Oh media, mana media? Gitu. Buat kalian yang lagi ada di daerah Tebet atau di Jakarta, saya tunggu kedatangannya di Kopi Brew. Nonton juga dong live aku nih. Nonton, kalau kalian bisa nonton live bersamaan. Aturannya dua akun Instagram. Kamu kan permintaan tuh di situ. Di mana? Indra Brok gitu. Oh, aku kamu kan kamu request. Iya, misalkan permintaan. Terus aku terus harus accept. Lah aku tetap mempertahankan Instagramku sendiri, ngapain Instagram kamu? Ada yang marah, guys, karena dia minta request untuk live bareng di sini tapi gua enggak accept. Menurut kalian perlu enggak gua accept? Perlu enggak gua accept ya? Kamu ditanyain kapan main ke Losara? Ayo dong, bayarin tiket aku ya. Kita sih Dramayu. Kamu jangan komersil banget dong sama fans. Aku lagi bokeh. Ya Allah, jadi orang susah gini. Tiket aku beli. Ayo dong, coba di sini ada menu yamin manis, yamin asin, khas Tasikmalaya. Jadi kalian yang suka mie, kalian bisa merapat ke sini. Kalian yang suka kopi juga bisa merapat ke sini. Buat kalian yang bermasalah dengan perut karena sakit mah, gak usah khawatir karena kopinya juga aman buat mah. Karena gue juga
mahnya lumayan kronis ya gitu, tapi alhamdulillah Indra tambah manis aja. Iya nih, kebanyakan makan minum kopi bro, terlalu banyak gula gitu. Hai semuanya, yang buat kalian yang udah pernah ke kopi bro, terima kasih banyak. Yang bilang assalamualaikum, saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang ke Kopi Bruk, aku terima kasih banyak. Buat kalian yang bilang assalamualaikum, saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, karena saya mau kerja lagi sekarang di Kopi Bruk. Mau sholat dulu dong. Oh iya, sekaligus juga mau sholat isya dulu. Kalian juga jangan lupa untuk sholat. Kan dia dong. Bagus dong, ya kan? Ayo kita sholat bareng. Jadi ayo kita sholat dulu, nanti kita lanjutkan lagi ya. Sholat belum disolatin. Susah kalau orang tua yang ngomongannya dalam. Ya enggak? Udah yang penting gitu aja, udah jangan lupa sholat gitu. Jangan pakai istilah gitu. Kenapa? Kelihatan tuanya. Oke ya semuanya ya, nanti kita live bareng lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.